Hello guys, ini Michiko dan kita kembali lagi di Orsmic. Dan ya, walaupun kalian udah lihat urutan mungkin ritme dari upload Indonesian Week kali ini, di mana aku showcase game-game yang lumayan under the radar begitu, kayak agak kurang tahu dari kebanyakan player base. Tapi Orsmic ini lumayan terkenal sih dengan pilihan-pilihan lagunya yang sangat menarik. Dan untuk kali ini kita akan bermain salah satu lagu ya, mungkin saja kalian mungkin belum pernah dengar, mungkin pernah dengar dari yaitu Crossover. Jadi kenapa nggak kita coba BPM 200. Oke. Jujur agak aneh bermain Orsmic pakai headset. No, tidak. Ya gitulah kalau nggak ada warm up. Stop lah bagi hold. Oh, agak menipu tadi. Wow, oke, okay, itu agak menipu. Wow. Oh, kita nggak ketemu dengan Bob, kita ketemu dengan segi lima. Tuh, gua baru ngerti. Makanya namanya crossover. Jadi ada pattern crossen. Wow. Wow, kita bermain apa kan? Oke, gimana drop kali ini? Oke, let's go drop. Itu not palsu lagi. Dasar. Oke, okay, untuk side street ini lumayan, apalagi ini 10 plus. Tapi kalau bandingkan dengan 10 plus lainnya, kayak rasanya kalau taruh dalam rating chart concern, ini rasanya seperti 10.8, 10.7 lah begitu. Tapi wow, mereka nggak terlalu emphasize mereka nggak taruh emphasis yang berat untuk pattern-patternnya bisa crossen, karena ya mau gimana lagi untuk bisa crossen di sini kalau dari semua pattern itu bisa bermain dengan satu tangan. Kalau kalian mau, chartinya oke sih, kayak nggak bisa komentar banyak karena pertama memang charting stylenya begitu untuk kayak patokan utama dalam format vertical scrolling begitu udah cukup umum. Tapi kayak ada taburan-taburan unik, mungkin saja hanya bisa ketemu di chart crossover ini. Dan itu saja untuk video ini. Seperti biasa, terima kasih telah menonton.